Oke, yang pertama itu kita potong dulu permukaannya seperti di video. Lalu kita buang kukunya. Tapi kalau teman-teman kukunya udah dibuang dari awal, bisa langsung ke proses selanjutnya, yaitu kita cabut tulang jarinya dulu. Nah, seperti di video, kita cabut satu persatu tulang jarinya dulu, teman-teman. Jadi ini adalah proses saya mencabut tulang ceker ayam ya, teman-teman. Bisa teman-teman praktikkan di rumah. Ini prosesnya gampang sebenarnya, teman-teman. Coba perhatikan sekali lagi. Nah, kita cabut aja tulangnya satu persatu. Ini lembut, jadi tulangnya gampang dilepas ya, teman-teman. Setelah selesai, kita cabut tulang atasnya. Nah, seperti di video, kita belah aja. Lalu kita putar. Dan udah selesai